bahwa dia punya capability atau ability untuk bisa mengacaukan itu. Kita harus siap untuk itu, bahwa kita bisa mengacaukan. Jangan sampai kita mengacaukan orang, tapi orang kacaukan kita, kita tak siap. During your playing time, peminat Badminton Malaysia lihat you is a naughty player. Especially kalau you play against Song Kit. Song Kit. You suka kacau, kacau, dia, kacau, yeah. Kacau, kacau. Do you see any players lah sekarang ni, especially di Malaysia yang guna that style? Saya tengok ada Lee Sichie, ada Skit, ya. Cuma dia harus lakukan itu dengan sesuatu menunjukkan bahwa dia buat sesuatu itu, dia menunjukkan bahwa dia punya capability atau ability untuk bisa mengacaukan itu. Itu yang saya lihat. Dan saya lihat itu di sisi ada. Dan saya tengok untuk di bergu lelaki itu ada di Aaron. Aaron punya style ada gitu ya. Dan kalau di bergu perempuan Poli punya karakter seperti itu. Cuma ya dia harus punya capability dan percaya bahwa saya punya capability ini bisa kan mempengaruhi atau mengacaukan pihak lawan. Jadi jangan hanya sesuatu yang kita tengok. Orang sekarang mau tengok kan macam Kevin buat, dia hanya ikut saja. Iya. Tapi kita harus menunjukkan, dan itu saya lihat di sisi punya, saya lihat punya si Pearly punya dan Aaron punya. Kenapa yang biasanya player tak nak buat mengganggu lawan dengan mental? Ini satu yang saya tengok mungkin ya, kadang-kadang itu juga saya bisa lihat bahwa sometime ini BLF terlalu dominan. Kan seakan-akan karena kalau buat saya seperti gini ya, bukan saya mau criticism kepada BLF ya, tapi kita tengok di bola sepak atau dimanapun olahraga apapun, bahkan yang sesuatu kita tengok snooker saja, bisa ada sesuatu perbuatan biarpun tidak nampak jelas, tapi kita perhatikan benar ada sesuatu yang dia membuat lawan dia itu ini ya. Irritated. Ya, kita lihat kalau snooker orang mau begini harus tenang, tapi ada sesuatu yang ini ya. Nah ini di badminton saya tengok ini people ya. Yeah, the audience want to come to watch because they want to see the players. They know the badminton is only drop shots, smash. But they only just want to see the skill or technique. It's something. Yeah, they want to see the character. Like, why want the people want to come to watch Federer with the cool style, but he can distract the opponent. Yeah. With Djokovic, last time John McEnroe. Yes. How he can disturb the really really focused person is Bjorn Borg, right? Yeah, Bjorn. Yeah. So kita harus memberikan suatu, saya lihat yang sometimes ini di pihak BLF terlalu stiff dalam memberikan player untuk di samping itu bagaimana ya, player juga harus tahu ada batasnya. Ya, tapi freedom untuk membuat mereka keluarkan itu harusnya. Nah, yang saya lihat itu banyak player yang takut seperti gitu. Jadi seperti mostly Asian ya. Kita tengok orang Europe, orang Matsale dia buat sesuatu, dia bisa buat lagi, bahkan dia bisa argue dengan ini. Tapi kalau kita Asian, kita buat sesuatu ini, kita macam ini, tapi kita because player kita sendiri tak confident lah buat. Itulah ya, dia takut. Ya, mungkin itu yang saya lihat tadi. Because nanti bila dia attack orang attack dia malu. Nah, itu yang saya bilang itu ability dan capability kita harus siap untuk itu, bahwa kita bisa mengacaukan. Jangan sampai kita mengacaukan orang, tapi orang kacaukan kita tak siap.